Assalamualaikum. Okey, kami buat video ni khas daripada rentetan. Kemarin dulu tu. Tapi yang sedang digembar-gemburkan semalam lah. Ada orang tak faham pula ke kemarin tu bila. Okey. Kami bagi perumpamaan dulu nah. Hidup ni, okey, hidup kita ni semua orang ada hidung, betul tak? Manusia ni semua ada hidung. Jadi semua orang bila ada hidung tu mestilah kena korek ter hidung, betul tak? Okey, minta maaf noh. Bila dengar ter hidung ni dia jadi macam kotor, betul tak? Okey. Tapi nak buat macam mana kan? Semua orang ada. Kami bagi clue saja dulu. Ter hidung ni bila kita cakap memang kita rasa kotor, kita rasa geli, kita rasa macam eh awak duk sebut ter hidung. Tapi semua orang ada hidung dan semua orang ada ter hidung. Itu satu. Yang kedua, yang keduanya, ter hidung ni kena buang. Bila kita buang, bila kita buang ter hidung ni, tak kisahlah kan, manusia ni dia macam-macam. Tapi saya percaya yang manusia semua buang ter hidung guna jari. Betul tak? Ada tak buang ter hidung guna cangkui? Tak ada kan? Cuma jari mana tu tak kisah, tu terpulang pada dia. Dia nak guna jari ibu jari ke, jari kelingking ke, jari hantu ke, jari telunjuk ke, tu terpulang tu hak dia sebab hidung dia. Kecuali anak kita, kita tolong korek hidung anak kita. Tapi takkan kita nak ibu jari kaki dia. Anak kita mesti kita kesian kan? Okay. Tu yang kedua. Dan yang ketiga ni, dengar lah. Yang ketiga, cara kita buang tak hidung. Cara kita buang tak hidung, semua orang berbeza. Okay. Contoh kan. Yang pertama, ada orang buang ter hidung, dia korek-korek ter hidung, dia apa, dia orang kata apa, gelintir, orang kata gelintir, dia lepuk, dia jentik nasib lah. Kalau kena kat tempat yang sepatutnya tak apalah, kena tang orang akan ingat sampai mati, betul tak? Katalah dia pergi melawak kawan, dia jentik kat kawan dia memang akan ingat sampai mati. Hang ingat tak hang biasa jentik ter hidung kat aku ni muntah sampai 3 hari tak lalu makan pasal teringat ter hidung hang. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, ada orang korek-korek ter hidung, dia suka calik. Dia calik, dia sembunyi-sembunyilah, dia lekat-lekat tang mana, lama-lama kering. Kan, bila dok tengah cuci-cuci kemal baru jumpa. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada orang dia buang tak hidung waktu mandi. Dia buang tak hidung waktu mandi, waktu tengah dok mandi dia buang korek-korek, bersihkan siap-siap. Jadi tak hidung tu berlalu pergi dengan begitu saja tanpa diketahui dan dengan cara yang orang kata cara yang baiklah kan. Sebab apa? Siapa pun tak geli, siapa pun tak nampak. Jadi dia buang cara yang pembersih lah orang kata no. Okey. Sama ni maksud dia cerita dia, kita ni manusia macam tu lah. Kan kita semua manusia yang perangai dia macam tu lah. Yang tiga perkara yang topik ketiga tu kami tekan tadi tu kan. Cara buang tak hidung. Macam tu lah juga kita kan. Kita ni hidup macam mana. Ada orang pilih kadang-kadang memang lah ada dia buat tiga-tiga. Ada yang dia tak mengamalkan tiga-tiga. Ada yang lebihnya yang nombor satu, lebihnya yang kedua, lebihnya yang ikutlah terpulang kan. Jadi kita dah faham lah manusia ni kan. Dan semua orang ada hidung, semua orang ada tak hidung. Cara buang dia saja berbeza. Jadi saya nak relatekan dekat sini, kita ni manusia macam tu lah kan. Ada hak suka gelintik jentik kan, tu pangai dia. Bila dah kena tegur mungkin dia tak buat dah. Okey, ada yang tadi, yang kedua tadi tu suka palit-palit. Bila orang jumpa kan, orang tengok kata, ha rupanya duk palit tak hidung kat bawah cushion no. Oh ni kerja hang. Lepas tu bila dah kantoi, orang tegur dia tak buat dah. Yang ketiga tu bagilah pasal dia buang cara elok. Sama juga perangai kita ni lah. Kami pun muhong lah kan. Orang kata comel takkan tak ada tak hidung. Comel pun ada tak hidung, comel pun korek tak hidung. Tak kira lah comel ke tak comel ke. Yang penting kadang-kadang kita belajar lah. So hari ni pembelajarannya korek ter hidung. Kami ni apa faham nak maksud kami. Kami nak pesan macam tu lah kan.
kadang-kadang kita tak boleh halang juga. Dia nak korek teh hidung guna apa tu, terpulang kat dia lah. Dia nak buang macam mana tu, teh hidung dia, betul tak? Tapi bila seeloknya, bila kalau kata kita kantui macam tu kan, orang tegur tu kita berubah lah. Sama juga macam kami kan, korek-korek duduk jentik ke kan, orang tegur kata hang ni lulang rak kau, kening je lawa kan. Tapi korek teh hidung duduk jentik-jentik ke orang, mungkin lepas tu kami tak buat dah kan, bila kawan marah. Begitulah kisah hidup dan kisah teh hidung, no? Okey, harap hampa faham. Kami tak payah jelas dah kot, no? Faham kot, no, kisah teh hidung ni, no? Okey, apapun, apapun saya nak mengucapkan terima kasih kepada yang membackup saya. Yang mengecam tu tak apa, saya faham. Saya manusia biasa yang akan melakukan kesilapan dan pernah melakukan kesilapan. Kita manusia biasa, biasalah. Hampa pun esok bakal juga melakukan kesilapan. Bukan kami nak doa, tapi kami peringat bila kami menyakat. Kami kan banyak hampa nak ikut, dengar. Nak, tak mau dengar, tak payah ikut. Terpulang tu hak masing-masing. Jadi, nak cerita berkaitan selebihnya pun bukan orang faham. Tapi masa macam nak cerita, Pira tu tak payah buat video banyak-banyak. Okey, pasal video yang yang dalam kelas tu, okey, tak apa lah. Sebenarnya budak-budak law ni dia cuti lama dah. Bila dia cuti lama, dia lupa ke dia seronok sangat, saya pun tak tahu. Bila waktu rehat, kena ada cerita tajuk senang. Bila waktu rehat, depa ni seronok sangat sampai depa lupa SOP. Jadi, okey, saya terima etika guru merakam dan kan saya rekat waktu rehat. Tak tahu kalau ada yang 80% kata salah, saya minta maaf dengan hati yang terbuka dan menerima. Tak tahu lah kok esok saya buat lagi kan. Manusia kan. Okey. Jadi bila budak ni dah macam tu, saya sendiri dah menjerit-jerit kan. Jadi memanglah saya nak rakam. Sebab apa? Saya nak habang. Sebab saya tahu ada cikgu yang mungkin mengalami keadaan yang sama macam saya kan. Jadi mungkinlah dia pun nak berkongsi cukup betul. Eh, no, cikgu Farah, kami pun tak habang. Sebab ada yang komen macam tu. Dia kata kami ni menjerit. Kami nak habang betul lah. Bila cuti lama ni, dia pun macam dah lupa dah SOP. Jadi kami ni cikgu ni yang nak ingatkan depa balik pasal dia terjerit-jerit. Cumanya yang nampak kahak, nampak lorat kat situ tu sebab orang kedah. Dan kami pun memang cakap kasar kan, cakap macam ni. Tapi apa pun boleh dengar, budak-budak tu gelak. Depa tahu dah cikgu Farah memang duk cakap-cakap apa nan. Tapi lepas tu depa gelak tu, kita semailuk balik. Kami semailuk balik. Aci cabar lah, apa jumpa nak murid kami yang taman mana kok-kok lah kan. Siapa yang duduk dekat-dekat dengan sekolah kami tu, aku tanya cikgu Farah tu jahat tak? Tanya dia pun. Hang suka tak dia? Kamu suka tak cikgu Farah? Tanya dia tengok. Dia nak dengar, nak jawab apa. Tak apalah kalau dia jawab tak suka pun, nak buat macam mana kan. Tapi kan abang kan apalah. Itu hakikat sebenarnya. Budak ni bila dia cuti lama, dia lupa habis dah tu. Dia angkat bila tangan tadi duduk ni. Dia lupa habis dah SOP. Jadi kami ni sebagai seorang guru yang menekankan pasal SOP tu, sakit kami juga kena. Tu je punca dia pasal tu menjerit macam tu. Bila kita mengajak macam tu, pesan macam tu, kami dengan harapan kami sebenarnya supaya dia pun tak buat tu. Dia duduk main ngambul-ngambul kan tolong. Tu je sebenarnya mengajak. Mengajar. Tu dia marah dah. Nampak dah marah. Okey, mengajak. Bukannya. Lainlah kalau saya buat video, saya pitibai budak tunjuk kampung. Hatun pun boleh kecam saya. Tapi saya siapa nak menghalang anda untuk mengecam saya? Saya manusia biasa. Dan manusia ni lagu tu lah, bila dia tulis yang tak elok tu, kita tahulah dia tu panggil lagu mana kan. Saya ni pun jahat, tapi takkan saya nak apa, saya buat jahat apa. Takkan kita nak pergi takut orang. Tapi jahat-jahat saya tak pernah lagi duk tekan type tulis komen kat nu, kat apa page mana-mana duk kata perangai macam tak. Sumpah lah, tak pernah lagi. Tak tahu, kok dulu pernah, kok saya lupa. Tapi takat-takat lo ni ingat lagi lah, tak pernah lagi. Pasal kita tak tahu, kadang-kadang Tuhan bagi ujian kat dia. Duduk tengah-tengah marah orang telefon pula doh. Jadi terkenal lah. Okey, cerita dia dekat sini. Kita sambung lah, Bila sambung tak mana pun kan. Pasal kecam kan, habak tu terang jahat-jahat saya ni. Saya tak pernah lagi lah duk pergi tekan tulis. Tapi kita takkan sama dengan orang pun tak sama macam kita. Kita tak boleh halang mereka. Nak buat macam mana kan? Mereka perangai lagu tu. Mampu pergi kat apa tu dia no. Keluar dah mampu pergi bahasa kena. Okey, tak apalah, apa pun
Yang tak elok tu, saya insyaAllah lah akan berubah lah kan. Kalau kata ada hak, ada hak kata tak apa cikgu teruskan, cikgu macam ni kan. Kadang-kadang kita merajuk, lepas tu kadang-kadang kita merajuk sat je. Mula-mula gitu kita pun selok lah sat kan, sentot orang kata kan. Tapi apapun, saya pegang yang ni, pegang yang orang komen yang ni. Banyaklah orang komen, hak DM, hak PM semua ni, mereka kata bergantung kepada niat. Dia kata tak apa cikgu Farah, gantung pada niat. Hak tu memang saya lega, sebab niat kita, saya ni memang nak mengajak anak-anak murid saya. Hak tak turun terang lah, tanpa nak depo apa, tak apa, tak ada peminat orang tua pun tak apa. Orang yang bermeluat kat saya, meluat lah, tak apa. Yang penting anak-anak yang hak suka kat saya tu, saya rasa seronok, bangga dah. Dan mak ayah yang menyokong saya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan Facebook, kawan-kawan kat mana hak saya kenal dan tak kenal yang backup tu. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang anda. Okey. Jadilah kot no. Perik habis tekuk-tekuk kemarin duk menyanyi sampai 3-4 kali kat Didik TV tu kan. Depo pun dah habis dah, kamera pun dah tutup pun, depa ajak menyanyi lagi pun seronok pula lagu tu. Okey nah. Okey. Habis dah kot nah, harap faham nah. Okey, kisah Teh Hidung dan kisah perangai manusia. Okey, bye. Assalamualaikum.